yang rambut biar naik, bising. Kentang sekarang dikumpul. Ya, dari atas ke bawah. Oke, sekarang pindah ke sana. Dibikin gantian sekarang. Satu, dua, tiga, mulai. Oke, sudah. Oke, sekarang lagi sama. Tadi dipukul dari atas ke bawah. Sudah mulai semuanya? Sudah saya mendengarkan? Sudah saya mendengarkan? Mulut dikunci, telinga digunakan sekarang dibuka. Ya, nanti kalau ditanya berarti mulut dibuka, oke? Tadi sudah dijelaskan tentang akhlak. Dan tadi pagi, tadi siang dijelaskan tentang akidah. Sekarang siapa yang berani angkat tangan menjawab? Untuk apa akhlak? Ya, yang tadi dijelaskan satu akidah yang dijelaskan untuk apa bagi kalian? Ya, sampai dijelaskan seperti itu buat apa sih? Silakan siapa yang mau jawab, bebas. Ada kasih mic-nya. Nama di. Kenal. Untuk apa? Untuk kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan yang bagus apa yang tidak bagus? Siapa namanya? Sini maju coba. Ternyata Pak Ulu punya gantungan kunci. Amin, lumayan kan? Oke. Untuk kehidupan sehari-hari, emang kehidupan sehari-hari itu ada apa? Sampai harus punya akal. Kenapa? Tadi akidah sudah dalam ikatan, berarti kita sudah mengikat diri dengan akhlak yang baik. Berarti kalau belum terikat, harus cepat-cepat terikat. Akhlak baik itu yang seperti apa? Kenapa kalian semuanya masuk ke itu? Pernah dengar cerita Nabi Nuh? Pernah cerita dengar cerita Nabi Nuh? Pernah? Nabi Nuh membuat kapal di tengah hutan. Tidak ada air, karena bukan lautan, tapi sengaja Nabi membuat kapal di tengah lautan. Tahu akan terjadi apa? Orang tua kalian dimasukkan ke ajaib itu di tengah kota. Tahu di kota itu akan terjadi apa? Banyak sekali usia kalian di sana nanti. Itu usia-usia yang bedel. Ya? Usia-usia yang apa? Usia-usia yang benar. Sudah ingin tahu yang lebih banyak. Coba kalau kalian pulang pasti banyak sekali sesuatu yang tidak pantas untuk diri kalian. Betul? Nah itu sama seperti Nabi membuat kapal. Buat kapal sudah jadi kapal, ada yang ngolong-ngolong. Ini Nabi ya kok membuat kapal? Untuk apa coba? Di tengah-tengah lautan kok membuat kapal? Sampai anaknya sendiri gak percaya. Ya? Ternyata katanya akan ada badai besar. Ya? Akan ada badai besar. Tadi membuat kapal di mana? Di tengah? Hutan. Akan ada badai besar. Dan orang tua kalian juga sengaja memasukkan kalian di asli itu. Akan terjadi badai besar. Berita-berita yang di TV itu berita yang tidak bagus. Makanya kita sekarang akan kita bekali. Ya. Kalian sudah paham semua arti akhlak tadi apa, sudah paham? Akidah apa tadi sudah paham? Masih ada lagi enggak ya? Oh, masih ada. Nanti kalau ditanya langsung angkat tangan. Ya. Angkat tangan jawab. Oke, itu. Jadi Nabi tadi membuat perahu, sudah jadi perahunya. Pada saat jadi, masuk semuanya. Ayo yang masuk semuanya masuk. Hadirin enggak masuk. Anaknya sendiri masuk anaknya sendiri. Siapa namanya?
Ismail. Namanya siapa? Kang Ar, namanya Kang Ar tidak masuk. Nah, ayo masuk enggak? Enggak mau. Cepetan aku sudah, saya akan naik ke gunung. Saya akan sekolah di sana. Lebih keren. Masuk sini lah, situ enggak keren. Saya akan lari, lari ya dia. Tapi ternyata badai itu besar sekali. Ternyata banyak sekali sesuatu yang tidak kalian pahami pada saat di luar. Nonton TV. GGS. Apa GGS? Nonton TV. Anak jalanan motor. Gitu kan? Apakah itu bagus? Tidak bagus. Tapi nonton juga kan kalau di rumah kan? Ya kan? Nah itu, banyak sekali badainya ternyata. Walaupun saya ternyata yang itu membuat mudari, yang itu membuat kapal. Sini ikut, nah ikut. Kanan perlahan-lahan tenggelam. Berarti satu kanan adalah sifatnya apa? Satu sombong. Boleh tidak sombong? Nah, itu kehidupan di luar. Siapa yang bisa memegang itu? Nah, sombong untuk menghilangkan sombong, siapa yang bisa? Apakah orang tua? Apakah orang tua? Tidak kan tadi ya, orang nabi punya anak sombong. Jadi diri sendiri tadi, ikatan tadi, akidah tadi yang kalian harus bisa. Satu udah sombong, yang kedua sifat kanan tadi apa yang kedua? Keras kepala. Ya. Terus yang ketiga, yang paling parah orang tua mengatakan durhaka. Ya, ternyata durhaka. Coba dibuka surat 17 ayat 23. Siapa yang mau baca anak-anak? Ayo. Nih, Ustaz, ada yang mau baca Ustaz? Sebelahnya sama. Nah, surat 17 ayat 23. Surat Al-Isra. Artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan janganlah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaannya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Belum disebutkan namanya. Nih, masih ada katanya. Well, salah tuh. Nih, baju. Ada apa kata itu yang biar ingat? Janganlah kalian mengatakan ah. Siapa yang sudah pernah mengatakan ah dari kelas 1 sampai kelas 6? Makanan. Banyak ternyata. Berarti termasuk apa ini? Oke, jangan diulangi sekarang ya. Sudah tahu ya? Nah, tolong ibu. Ya tolong ibu, belikan cabe. Ah, gak nonton TV, ganggu aja. Sudah, akhlak yang kurang bagus. Itu Al-Quran. Ternyata Al-Quran adalah bacaan yang paling sempurna. Saya bacaannya Al-Quran itu seluruh buku atau seluruh bacaan yang ada di dunia ini, yang paling bagus adalah tulis Al-Quran. Di situ ada komik tentang peperangan Al-Quran, Al-Haruto. Ya kan Al-Quran coba ada apa? Perang Uhud. Strategi Perang Uhud di situ ada. Perang apa lagi? Perang Khandaq.
itu kisah-kisah Nabi semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi komen yang paling baik adalah Al-Quran. Kalian baca komen nanti ya di jalan baca sedang baca komen Al-Quran kisah tentang apa Nabi dengan Nabi Sulaiman. Gimana sih kisah Nabi Sulaiman? Ya ternyata ini pengetahuan di Al-Quran ada tidak? Pengetahuan umum di Al-Quran ada juga ya. Tentang tadi Allah juga ada. Itu janganlah mengatakan. Nah, di kehidupan kalian nanti pada saat kalian yang ada libur panjang 1 bulan, tadi sudah tahu dasarnya kita harus mengikat diri dengan akhlak yang baik karena akhlak itu ada di dalam hati. Orang tidak akan tahu. Orang tidak akan tahu karena ada dalam hati.